Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Novia Malia. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 11 arti mimpi anjing masuk rumah menurut Islam dan Primbon, bawa keberuntungan atau kesialan ya. Oke, sebelum lanjut videonya, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, bantu support channel ini biar lebih berkembang lagi dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komennya. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan langsung aja ke pembahasannya. Sebelas arti mimpi anjing masuk rumah menurut Islam dan Primbon, bawa keberuntungan atau kesialan ya. Setiap orang pasti pernah bermimpi tentang suatu hal saat tidur. Salah satunya adalah bermimpi anjing masuk ke dalam rumah. Mimpi anjing memasuki rumahmu rupanya merefleksikan kondisi dirimu yang terasingkan atau berada dalam lingkungan yang asing. Jika anjing tersebut adalah binatang peliharaanmu, bisa jadi hal itu menandakan bahwa kamu sedang membutuhkan pertolongan. Bagaimana menurut pandangan Islam dan Primbon mengenai mimpi tersebut? Ternyata, Islam dan Primbon pun berusaha untuk mengungkap apa arti mimpi anjing masuk rumah. Arti mimpi anjing masuk rumah menurut beragam sumber. Tafsir mimpi bertemu dengan anjing ada bermacam-macam tergantung dengan konteksnya. Tiap kepercayaan seperti Islam dan Primbon juga memiliki beragam arti yang berbeda-beda. Berikut adalah berbagai arti mimpi anjing masuk rumah menurut beberapa sumber. 1. Arti melihat anjing di dalam mimpi. Melihat anjing di dalam mimpi dapat menandakan sesuatu yang akan terjadi ke dalam hidupmu. Hal tersebut bisa berarti sesuatu yang buruk ataupun hal-hal yang membahagiakan. 2. Arti melihat anjing yang sakit masuk ke dalam rumah. Apabila kamu melihat anjing yang sakit masuk ke dalam rumah, berarti seseorang di keluargamu akan terkena sakit dan membutuhkan perawatanmu. Sakit ini tidak hanya sakit secara fisik, tetapi bisa jadi secara mental. 3. Arti anjing serigala masuk ke rumah. Melihat anjing serigala masuk ke rumah menandakan kamu akan didatangi musuh atau orang yang tidak kamu sukai. Bisa jadi juga aib burukmu akan didengar banyak orang. 4. Arti melihat anjing kecil masuk ke dalam rumah. Mimpi melihat anjing kecil masuk ke dalam rumah melambangkan anak yang dicintai. Tafsir lainnya menyebutkan bahwa kamu akan mendapatkan keturunan yang akan memimpin keluarga. 5. Arti mimpi anjing masuk ke rumah dalam keadaan lapar dan terlantar. Melihat anjing kelaparan menandakan kamu perlu bersedekah atau kamu mendapatkan uang dari hasil yang tidak halal. Saat kamu melihat anjing terlantar memasuki rumah, artinya kamu akan mengasuh anak yatim atau merawat anak dari hasil hubungan gelap. 6. Arti bermimpi anjing betina masuk ke rumah. Jika kamu melihat anjing betina masuk rumahmu, hal tersebut menandakan datangnya seorang wanita. Namun, tamu tersebut rupanya bukan wanita biasa karena ia akan berbuat onar atau keributan di dalam keluarga. 7. Mimpi melihat anjing hitam. Sementara itu,
Mimpi melihat anjing hitam masuk ke dalam rumah menandakan datangnya seseorang yang akan mengatur atau memberikan solusi atas masalah keluarga. 8. Gangguan pada keharmonisan keluarga. Di dalam primbon Jawa, anjing yang masuk ke dalam rumah dapat diramalkan sebagai pertanda buruk. Disebutkan bahwa akan datang orang-orang yang akan mengganggu kenyamanan serta kebahagiaan keluargamu. 9. Membawa pesan tersendiri. Mimpi mengenai hewan ini kerap diartikan sebagai pembawa pesan. Melihat anjing masuk ke dalam rumah dapat menandakan datangnya seorang pasangan atau jodoh, pelindung, atau datangnya sebuah kabar gembira. 10. Berkaitan dengan omongan buruk dan datang orang yang merepotkan keluarga. Mimpi ini juga dapat berkaitan dengan omongan buruk, gosip-gosip buruk, atau datangnya seseorang yang tidak setia terhadapmu. Selain itu, melihat anjing yang kotor masuk ke rumah menandakan datangnya orang yang akan merepotkan keluargamu. Ia bisa jadi seseorang yang kamu kenal seperti saudara atau orang yang kamu tidak kenal. 11. Kabar baik untuk hidupmu. Mimpi melihat anjing yang cantik atau bersih menandakan kamu akan mendapatkan kekayaan atau teman yang baik. Penjelasan lain juga mengartikan kamu akan mendapatkan kabar gembira serta kebahagiaan dalam keluarga. Apa arti mimpi anjing hitam masuk rumah? Mimpi melihat anjing hitam masuk ke rumah merupakan pertanda bahwa kamu akan mendapatkan teman yang baik, jujur, dan setia. Apa arti mimpi melihat anjing menurut Islam? Mimpi melihat banyak anjing menurut Islam berarti kamu akan mengalami kesulitan atau masalah dalam waktu dekat. Mimpi anjing apa artinya? Mimpi tentang anjing bisa menandakan kesetiaan dalam hubungan kita membaik atau memburuk. Oke teman-teman, sekian dulu untuk arti mimpi kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.